suruh operasi kok ibu nggak mau, kenapa? Kenapa saya menolak untuk operasi? Karena yang terjadi setelah operasi bukannya menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru. Contoh, seperti teman saya pada bulan Januari operasi sebelah kiri, terdapat penyakit tumor. Ternyata kemarin tanggal 5 hari Jumat operasi lagi, tumor di sebelah kanan. Jadi dalam waktu 4 bulan operasi 2 kali. Dari pengalaman itu saya punya niat kuat maunya sembuh tanpa operasi. Nah, alhamdulillah ternyata pada tanggal 2 Agustus saya sudah divonis dokter tumor ganas, harus segera dioperasi. Kemudian ya gambar ini pada tanggal 18 Maret dari hasil USG ini terdapat tumor ganas yang harus diangkat. Alhamdulillah pada tanggal 25 Maret saya ketemu produk yang bernama Misoto. Alhamdulillah dalam waktu 4 hari saya setelah minum produk Misoto ini keadaannya membaik. Kemudian setelah minum dan saya semprot ke payudara saya, keluarlah berupa nanah dan darah. Sebelum saya minum Mizuko, badan saya terasnya panas seperti terbakar, dan payudara